Ya Allah, tiap hari kita megangin panci, megangin penggorengan. Mana dikasih duit belanja, cuma 100.000. Eh, dah bang. Ini lagi, mau yang nemenin belanja, belum juga datang. Kemana lagi nih orang? 2000 years later. Hey, assalamualaikum, po. Waalaikumsalam. Balik aja gua ke lu. Apa gimana sih? Po, ngapain di sini pakai masker begini? Edda, ah, bukannya apa-apa. Kalau di pasar kan bau, becek. Po, ini tuh bukan pasar sembarangan. Terus? Tapi ini pasar nih, po. Hah? Bersih, rapi, kinclong, sampai ke bawah aduh, kinclong. Lu ngomong aja bau. Buka-buka. Nah, kalau pacar di sini, po, bersih. Terus? Harganya juga murah-murah. Ah, yang bener lo. Murah, po. Aku agak percaya. Gua diter, Dit. Tuh, cuma 100.000. Mana cukup, coba. 100.000. Belanja kita dikasih cuma 100.000. Tenang aja. Kalau pasar di sini, po, 100.000 bisa dapat banyak makanan dan juga lauk pauk yang bisa kita beli. Beneran? Bener, saya gak kebohong. Coba kalau bener buktiin. Oke, kita buktiin. Ayo. Tapi nanti kalau ada lebihnya, traktir saya ya. Iya, kalau ada lebihnya gue traktir lo. Bener nih. Makan cendol. Bener? Iya. Yeah. Awas terbohong. Oke. Boleh kita ke dalam? Ayo, sana. Oh, cendol doang. Sana apa sana? Gini aja. Yaudah, ayo. Udah, Popo. Masker buka. Nggak antar bau. Kagak bau. Oh. Eh, iya ya. Ya kan? Tapi tadi lu. Hah? Ini bau-bau asem apaan? Asem? Bau ketek lu ini mah. Ya. Nih, sayuran. Kok mau beli apa? Gua mau beli sayur ini, Bu. Ada sayur sop-sopan. Ini berapa ya, Bu? 5.000. Ini emang udah dikantongin gini ya, Bu? Oh. Ini untuk berapa porsi kalau satu kantong ini? Bisa untuk 3 orang. 3 orang ya? Lumayan ya. Tapi ini masih seger ya, Bu? Oke, saya ambil 1 ya. Oh, taruh sini. Bu, saya minta bawangnya 5.000 aja. Tapi kira-kira bawangnya masih bagus ya, Bu? Masih fresh ya? Oke. Coba seret, Bu, bawangnya. Coba gue liat, Bu. Tuh. Masih seger. Iya, saya minta cabenya lagi, Bu. Tapi yang masih bagus ya. Perbedaan cabe yang gak bagus sama yang bagus gimana ya, Bu? Kenceng sama peyot. Wah. Oh, kenceng sama peyot, kayak nenek-nenek. 5.000 aja, Bu, dicampur ya. Sama yang cabai keriting. Iya. Cabai keriting, Bu, dicampur sama cabai yang udah dibonding ya, Bu. Dipikir rambut. Bu, kira-kira sayuran di sini masih fresh semua ya, Bu, ya? Iya, kalau di pasar pastinya fresh, soalnya kan tiap hari ganti. Oh, tiap hari ganti. Oh, ganti penjual, Bu. Sayuran. Oh, kan sayuran. Oh. Sekarang ini gua ganti. Barangnya baru terus. Oh, gitu ya, Bu. Ternyata emang murah ya, Bu, ya? Ya, murah di pasar lah, tapi barangnya juga lebih bagus. Iya, benar-benar lebih puas. Oke, Bu, nih. Udah itu aja, Bu. Cukup nih. Cukup dikantongin, Bu. Oke, Bu. Masa saya makan begini saya bawa. Kantong aja gitu ya. 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 Penumpangnya 15.000. 15.000, iya. Ini bonusnya giniin, Bu. Lu mau nangkok ikan? Nangkok. Emang kita lagi di kali. Oke, terima kasih, Bu. Pok, kan? Lagi belanja? Iya. Enak kan belanja di pasar? Iya, yeah. Enak kan? Seru ya? Iya, seru. Iya, makasih ya, Pok. Pok, goceng gue selap, Pok. Pok, bersih kan? Iya, yeah, bersih banget ya. Enak. Eh, lagi juga nggak bau. Iya, sampai nggak bau. Eh, sini. Nih kita apa? Nyari ikan basah. Ikan basah apa? Ikan kembung, Pok, nih maunya. Iya, ini kan ikan basah. Yang penting basah ya. Iya, Bang. Iya. Saya mau nanya ikan kembungnya berapa duit ya, Bang? 50 aja. 1 kilo. 1,5 kilo. Boleh ditawar? Bisa. Beneran? Yeah. 15.000. Oke. Okay, 1 kilo. Yeah. Jadi? Deal. Ya, oke. Siap. 15.000 ya, Bang? Oh, nggak mau beli. Lebih? Iya. Yeah. Beneran? Nggak apa-apa? Iya. Yeah. Oke, okay, siap. Nih, Bang. Iya, yeah, makasih ya. Ternyata, 1,5 kilo, 15.000. Murah. Lebih seru, rame. Bukan lagi kalau belanja di pasar tuh, ya. Bang, makasih ya, Bang. Sekarang kita nyari tahu tempe. Sama tempe. Nah. Ini tahu sama tempenya. Bu, saya mau beli tempe, tapi ada 2 macam tempenya nih, Bu. Ah. Perbedaan tempe plastik sama daun apa ya, Bu? Apa, Bu? Sama aja, cuma kalau lebih wangian daun. Wangian daun. Ini mungkin pakai parfum ya, Bu?
pelan ya? Enggak. Saya juga demennya yang daun. Tapi sama aja namanya tempe sama tempe ya? Iya. Saya mau, Bu. Berapaan, Bu? Itu yang 7.000. Kalau ini yang 5. Bu, yang mana? Yang 5.000 aja dah. Oke. Banyak kan, nih? Banyak, cukup. Tahunya ada nggak, Bu? Ada, banyak. Mau yang mana, nih? Nah. Yang ini gampangan? Ini berapa? 5.000. Beneran? Udah banyak, tapi 13. Ini 13 biji. 5.000 isinya 13 biji. Iya. Beneran? Gua bisa makan se-RT. Oke, jadiin satu aja. Nggak usah, jadiin satu aja. Ya. Oke. Ya kalau pas jadi bisa-bisa nanti pada berantem, Bu. Oke, jadi 10.000 ya. Makasih ya, Bu. Sekarang kita udah dapat tahu sama tempe. Yang belum apa nih? Ayam. Nih, mau ayam. Nah, nih ayamnya seger-seger banget ya. Ini ayam baru kan? Aduh. Masih fresh? Ini baru semua, Pak. Baru semua. Masih fresh. Fresh. Fresh banget. Fresh banget. Potong semalam, jual sekarang. Iya. Oh, ya. Nah, Pak, saya mau nanya nih, harga ayam sekarang stabil nggak, Pak? Stabil banget. Stabil banget. Nah. Berapa harganya nih, Pak? Berapa? Ya, kalau beli seekor 35, separuh 18. Separuh 18. Iya. Banyak banget, Pak. Yaudah, kita beli separuh aja. Separuh aja ya. Iya. Ini kok banyak, Pak. Separuh aja deh, Pak. Ya, separuh aja, Pak. Ternyata sekarang dagang ayam itu harganya udah stabil. Tuh, buat ibu-ibu jangan sungkan-sungkan belanja di pasar. Cepetan. Nih, ini lebih seru, lebih rame. Bukan lagi pedagangnya ngajakin bercanda mulu ya. Udah, Pak. Ye. Jangan dimakan di sini. Saya kanibal. Itu tuh. Separuh aja nih. Iya, separuh aja. Ya. Ini separuh ayam apa separuh napasku? Itu mah lagu. Oke. Ya, kembaliannya makasih ya. Jangan. Aja. Kembaliin. Makasih aja. Jangan dong, ah. Kurang dong. 18 ya? Iya. 30. Ya, itu pas. 50. Ya. Oh. Tuh, ternyata duit 50.000 masih ada kembalian 32. Tadi kita udah beli ayam, ya. Tapi bahan pokok kita ada yang kurang. Apa tuh? Telur! Ah, bener. Egg! Nah, egg! Ah, sotoy banget lo. Nah, ini telurnya. Coba lihat. Nah, kita tanya, Bu. Ya. Ini telur sekarang sekilo berapa ya, Bu? 24.000. Berarti harganya masih stabil ya, Bu ya? Stabil. Saya setengah kilo boleh, Bu? Boleh. Berapa, Bu? Berapa kilo? Duit? Setengah kilo 12.000. Setengah kilo 12.000. Berapa biji, Bu? 8 biji? Ya. Wah, lumayan. Banyak. 12.000 dong. Saya pilih sendiri. Boleh. Oh, boleh. Iya. Setengah kilo aja, Bu. Apa lagi? Oh, pas banget tuh. Pas banget. Cukup. Cukup. 12.000. Tuh. Oke, terima kasih ya, Bu. Belanjaan kita tadi. Iya, murah-murah banget ya. Iyalah, Po. Deh, ternyata di 100.000 cukup. Cukup, malah ada lebihnya nih, Po. Ada lebihnya ya, ada kembaliannya. Makanya, Po, kalau mau belanja, bisa besok ke pasar rakyat aja nih, Po. Iya. Tempatnya bersih. Hah. Dan juga nggak bau. Iya, itu dia. Rame. Nah, itu tuh nanti gue buktiin sendiri. Belanja di pasar ternyata lebih aman, nyaman. Nggak bau, lebih bersih, orangnya ramah, rame. Tuh. Lebih enak, lebih murah ternyata. Jangan ke pasar lain. Pasar rakyat tadi lebih murah. Iya, karena referensi dari Dio tadi. Ini kan ada kembaliannya nih. Iya. Bagaimana? Tadi kan dia bilang. Traktir Dio beli es. Terus udah nganterin kok keliling-keliling tuh. Tadi gurubun sama orang-orang capek, keringet. Nah, ini kan aus. Nah, ini kan duit gua nih. Tukang es masih pagi belum pada dagang. Nah, terus mendingan duitnya buat beli lipen. Lah, saya bagaimana, Pak? Ya. Pak. Hei.